Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tips untuk soalan novel dengan hanya menghafal 3 peristiwa ataupun lebih. Maknanya berdasarkan peristiwa tu kita dapat hurai banyak benda seperti persoalan, perwatakan, nilai, latar masyarakat dan pengajaran. Berdasarkan peristiwa novel Bima Sakti Menari ni, kita dapat lihat yang kata kunci yang amat jelas adalah menyayangi berdasarkan peristiwa yang saya ambil ni. Okey, berdasarkan menyayangi ni, kita boleh membuat apa ni? Kita boleh buat persoalan. Contohnya adalah kasih sayang sesama keluarga. Yang kedua, kita boleh terus hurai sebagai perwatakan. Watak utama kat sini adalah Puan Mariam Wickham. So, perwatakan dia kita boleh huraikan dia ni seorang yang penyayang. Okey. Yang ketiga, kita dapat lihat daripada kata kunci menyayangi tu, kita dapat hurai juga untuk nilai, iaitu nilai kasih sayang. Okey, yang seterusnya kita dapat yang keempat lah. Kita dapat juga hurai untuk latar masyarakat. Contohnya, masyarakat yang menyayangi ahli keluarga. Untuk yang terakhir, kita dapat buat pengajaran. Contohnya, kita perlulah menyayangi ahli keluarga agar hubungan bertambah erat. Okay. Untuk contoh setiap persoalan nilai kasih sayang semua tu, boleh tengok dekat yang ditanda ni. Jadi itu je lah tips daripada saya ya. Semoga berjaya. Terima kasih.